yang dimasukkan sini. Hari ini, selepas 1 Julai, anda yang memiliki akaun $500, company memberi 10-fold increase. 10 kali grade kenaikan pangkat. Tu yang dia macam ni, 5,000 tu. Kadang-kadang kita naik pangkat, gaji tak naik. Salah faham, dia ingat naik pangkat, token naik, semua naik. Tak ada. Tak ada. Naik pangkat, kerja banyak, gaji tak naik. Ha, itulah. Maksud dia, kerja banyak, you kena close orang pakej besar. You punya pangkat, siapa yang $500, kalikanlah dengan 10. Kali 10, dapat tu yang jadi 5,000 pangkat anda. Tapi tetap dikenali sebagai one star package. One star. Ni pangkat one star. Waktu tu dah jadi 5,000. 5,000. Two star anda 1,000 kali dengan 10 dah jadi 10,000. Tiga star dia jadi 50,000. Empat star 100, dah jadi 100,000. 100,000. 5 star 500, dah jadi setengah juta. $500. US dollar. Okey. BB kita selepas 1 Julai adalah BB adalah 50% dari nilai package. Yang ini saya difahamkan oleh Zaidi. Okey. Saya tanya Zaidi mana dia dapat maklumat ni, Datuk cakap. So, kalau nanti satu bulan dia tak keluar jadi macam itu, bukan cara saya, saya beritahu saya dapat maklumat daripada Zaidi sebab saya tak dapat daripada Datuk. Zaidi beritahu. Maksudnya, BB kita untuk package ni adalah 2,500. 250 unit point. 2,500 unit point. Yang ini BB lah. BB ya, bonus value. Yang ini 500 BB. 5,000. Yang ini 25,000 BB. Yang 50. Ini 50. 50 BB. Yang ini 250 BB. Tetapi maximum income per day anda masih lagi $500. Yang ini masih lagi 1,000, 5,000, 7,000, 10,000. Saya tunjukkan ini sebab apa? Saya nak nampakkan pada anda, kalau sesiapa hari ini memiliki akaun yang kecil, kalau you passive tak apa, tapi kalau you active, you rugi banyak. Sebab apa rugi banyak? Active yang saya maksudnya, you buat network lah. You buat network tapi account you kecil. $500, kalau you pemegang account $500, 1 Julai account you memang 5,000. Tapi maximum income per day you $500 saja. Saya ambil contoh macam ni eh. Ini Ustaz Fuad. Memang ini 1 Julai ni eh. Dia punya account $5,000. Yang ni dia punya one star lah. Kan? $5,000 one star. Ustaz Fuad ni ada banyak kaki. Yang ni total BV $100,000 BV. Ni kaki gajah dia. Kaki gajah, bukan batu gajah eh. Kaki gajah. Eh, ataupun kita kenali sebagai pending leg. Pending leg. Katakan eh, kalau hari tu 4 orang masuk saja di flushing. 4 orang cukup. Cukup ah. Dia 500 ya. Masuk saja kaki income. Ya, yang ni kat sini. Yang ni kaki income. Ataupun pay leg. Pay leg. 4 orang masuk, ambil package $5,000. $5,000. $5,000. $5,000 punya package. Maksudnya one star lah. Balance mana berapa? $5,000 ni berapa BB? $2,500 BB. $2,500 BB kali 4. Kali dengan 4. $10,000 BB. Kita tak payah tengok banyak lah. Tengok dia punya pairing sajalah. Pairing Ustaz Fuad akan dapat. Pairing adalah BV commission
pairing anda, commission pairing Ustaz Fuad tetap 7% walaupun dah jadi 5,000. Tetap 7% kali dengan BV di kaki pelik. Maksud dia, commission dia 7% sebab dia packing one stop kali dengan 10,000. Sebab ada 4 pemasukan. 4 orang cukup. Berapa? Betul? Dia punya income pairing 4 orang masuk je dan dapat $700. Memang sedap. Tetapi you tahu tak dia punya maksimum income hari tu $500 je. Tak boleh. $200 lagi dia akan tolak $500. Masuk baki $200 ni flushing. Flushing. Tak dibayar. Semua account ni kecil. Itu rugi bagi orang yang buat network. Faham tak? Yes, yes. So, fikir-fikir. Kalau nak aktif, inilah masa nak tambah ke, nak buat apa ke, tak ada masalah. Saya tidak mahu memaksa, ini anda punya bisnes, anda buat kesehati. Cuma saya menampakkan pada anda. Okay? Nampak tak? Itu kalau package $5,000. You kena ingat, kenapa company minimum package $5,000? Sebab bermula 1 Julai dah tak ada dah token. Kita jual pre-IPO. Mana ada orang main saham produk 2009? Tak ada. Kan? Nak main saham kat mana, bursa saham dan sebagainya, beli saham. Tak ada pun 2009. Sebab tu dia keluarkan minimum is 19,000. Sebab tu kita punya package minimum 5,000. $5,000 bersama dengan 19,000. Hari ni, satu you nampak tak kat sini? Rugi tak? You kena ingat, ini kaki belah sini bukan you guna je, bonus pairing je. Network you yang nak gerak. Katakan kalau short, Ustaz Puan nak gerak short. Hari-hari flashing, pulang balik duit pada company, tak rugi. Contoh eh, sebab so, you kena ingat, bonus pairing ni adalah gerak kerja kumpulan. Bukan you punya menaja lah. Gerak kerja kumpulan. Orang di bawah kita nak menaja orang. Kita tak boleh halang. Tapi kita terpaksa redha yang sebahagian duit bonus kita pulang balik pada company. Sebab kelayakan kita tak sampai. Ha, situ rugi. Kedua, saya tanya anda eh. Kawan kita, kita share dengan kawan hari ini. Kawan kita kata, tak apalah. Aku nak tunggu sampai kes di Thailand selesai baru aku nak join. Ataupun aku nak tunggu kau kaya nanti baru aku join. Nampak tak beza dia? Hari ni $500 anda dapat jadi ni. $500 berapa? Kali 3.8 1,900. Yes. 1,900. Bila 1 Julai dah jadi $5,000 ni bersama dengan $9,000. Betul. Pangkat anda tetap 1 one star. Betul? Betul. Dia, mana dia nak? Dia nak bayar $19,000 tetap dapat one star ataupun bayar $1,900 dapat one star. Mana nak? Baik, dah bayar $1,900. Dapat one star, commission dapat 7%. Tapi kalau you nak one star bulan Julai nanti, bayar $19,000 tu. Dapat one star. Itu satu hal. You dah rugi kat sini, you dah rugi kat sini dah. Katakan orang tu jenis aktif lah. Otai. Otai MLM kan? Dia aktif eh? Orang otai ni, dia kerja pada komisen. Yang inilah bonus pairing yang buat duit besar. Zahiri hari-hari buat duit kat sini $20,000 US dollar. Sebab apa? Bila kumpulan you besar, semua orang autopilot boleh gerak sendiri. Pairing ni lah masuk setiap hari. Saya part-time saya pun setiap hari $2,000 ke $5,000 tu. So Ustaz Puan nak gerak. Itu yang tuan Ustaz Puan. Bukan, sini aja lah. Saya besok ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan grup saya paling besar di sana. Saya menaja Negeri Sembilan daripada seorang ustazah tak dikenali daripada Facebook saja.
Dia terbaca saya punya artikel, saya post dalam Facebook, dia PM saya, saya cerita-cerita, masuk terus RM19,000. Lepas masuk, dia ambil masa 6 bulan membina rangkaian. Hari ini senawang saya ada 2,000 lebih orang. Daripada orang yang saya tak kenali. Sama juga grup di Pahang saya. Daripada orang yang tak dikenali. Tertaja gara-gara Facebook, join bersama saya, rangkaiannya semua kaki forex. Hari ini Temeloh saya, Temeloh, Pahang, Temeloh, Bentong, Kuantan, Lipis, all in pun dah berapa ribu orang juga. Nampak tak the beauty of having technology hari ini? Saya siang bekerja, tapi handphone ni masuk bilik air pun layak Facebook. Celik mata, buat kata suami, celik mata, ni handphone dulu. Belum minum air kosong, belum masuk toilet, handphone dulu, layan dulu. Sebab apa, situ boleh buat duit, eh? So, hari ni saya tanya anda, you dah rugi kat sini, you dah rugi kat sini, banyak duit you kalau kumpulan bergerak flashing. Kemudiannya, orang yang network ni, otai ni, dia tak nak commission dia sikit. Betul tak? Dia nak commission besar. Kalau kasih Ustaz Puan, dia memang tak nak 7%, sikit sangat. Sekurang-kurangnya dikejar 9%. Sebab itu dia masuk package $5,000. Kalau satu hari dalam 7 nanti nak dapat 9%, berapa you kena bayar? Nak masuk ni, nak dapat komisen 9%, kena bayar RM50,000. Beza tak RM19,000 you bayar hari ni? Dengan $50,000 ni adalah $190,000. Banyak duit kita nak bayar? Beli rumah. Tetap komisen 9%. Mana nak? Ini before 1 Julai. Yang ni after 1 Julai. Nak kejar komisen 9%. Fikirlah, kalau orang yang nak aktif, bagi saya rugi sangat. RM190,000 tu nak kejar 9% komisen. Sebab tu hari ni kalau account you tu kecil, kalau you serious nak buat bisnes, serious you nampak potensi jual pre-IPO ni boleh meledak, you yakin dengan company, saya syorkan ambil pekerja besar supaya you punya komisen membesar nanti. Supaya tak flashing lah. Saya syorkan saja. Saya beritahu supaya you tak akan kata nanti, kenapa hari tu tak cakap? Betul tak? At least saya beritahu you lebih awal. At least bila you dah nampak ni, orang yang aktif nak buat aktif with network ni, ramai. Yang 1938, komisen bagi mereka okey. Tapi you kena ingat, suatu hari nanti, kemasukan minimum RM19,000. BV dia RM2,500. Maksudnya, 4 orang masuk je flashing dah. Hari ni masuk 20 orang pun you boleh dapat $500. So ini you fikirkan. Bermula daripada 1 Julai nanti, pangkat paling rendah adalah 1 star yang bernilai RM19,000. Apa manfaat dia? Yang ni yang saya sharekan tadi sebentar tadi. Okay. Clear? Yang ni? Okay. Kalau tak faham.